Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Irwan Kimbar dan biasa nih partner kita Om Bobes. Kebetulan hari ini Kang Kimbar mau ngantar Om Bobes. Kebetulan sikap mesinnya agak kurang bagus, bulatik kata. Jadi intinya kita mau ditutup ya Om ya. Jadi gini bro, sikap mesinnya itu warnanya udah kesan gitu, kurang bagus. Kayaknya sih dicat bro. Jadi kalau dicat isinya doang juga nanti nggak ini ya. Ya. Kalau bisa dicat kapnya aja, ininya enggak. Baru ini pulang. Tapi kan malum lah, budget sih agak lumayan, nggak yang terlalu ini, seneng lah. Nah, cuman tidak kalau di Om Gobes itu banyak binatang berkaki dua ya. Iya, banyak itu, banyak kokok ayam tuh. Nah, makanya suka naik ke kapesin. Jadi kalau dicat lagi ya otomatis ya kacak lagi. Ah itu, jadi intinya inisiatif kita pasang cup dengan warna hitam lagi supaya nggak kelihatan bladus bro. Ngikutin si jagur ya, jadi ah, sama ya tutup ada. Tutup biar agak gimana ya, biar agak indah dilihatnya ya. Biar kemudahan lah. Iya. Oke bro, mau lihat bagaimana kita menutup kapasin punya Om Bobes dan berapa budget yang akan dikeluarkan? Mau tahu? Pantau terus bro. Pantau. Sabaraha, Bah? Iya. Naik lebih iya lah. Iya, naik. Mahi. Pas. Mas, ya. Mahi, mahi. Banyak karyawan tuh. Oh, behel. Oh, behel. Tina kayu. Iya. Ini tongsis ya, deh. Tongsis. Tongsis dari kayu, bro. Ah, kayaknya sih ya, soalnya kayak cuma satu yang salut, salut, salut. Ada zaman yang kita kita ngeklopnya, kawan ngurap. Padahal hobi ngurap, mancing gitu kreatif sih, kreatif lah, iya lebih keren ya kan. Cuma uang ngurap, mau bisa jadi sampingan apa-apa ya, gawe, ngobrol ini ya. Wah, wah. Channel anu pertama, gagal punya. Kenapa? Ditinggalkan. Oh, pertama. Pertama. Relay ditinggalkan. Pindah ke sekarang. Pindah ke sekarang, mau ke sekarang. Terus? Begitu dimasukkan, dia nyebret. Tolak. Tolak sampai verifikasi 6 kali. Gagal terus. Salah pin. Bukan salah pin. Bukan salah pin, pin udah betul. Begitu masuk, cek konten hijau. Begitu 5 menit kemudian, masalah waktu itu akun tetap satu. Akun nggak berubah, profil nggak, profil sudah ganti nama orang dan akun bisnis. Ke proses verifikasi kali itu mengajukan ke Google. Nama pertama selama masih proses, selama proses nama teh dirubah. Begitu datang pin masukkan salah, nah, salah kan dia air perumahan. Iya, iya, justru enak, justru enak. Iya, nggak sabar aja nih. Kedua, channel kedua. Enam, nggak kalau apa ya? Belum lah. Oh, nggak bangun deh. Kayaknya lo banyak. Benar. Harus nama selama 7 bulan dah udah 1000 lebih subscribe. Kayaknya mas kemana ya? Aduh, udah pangkas, pangkas, aduh. Wah, ini ayah pajak. Ayah pajak dari Amerika. Ayah pajaknya? Ayah pajak, jadi
kita harus daftar pajak, harus punya MPWP. Nah, kalau tidak pakai MPWP, potongannya berapa, Bro? 30%. Ah, tapi kalau MPWP dimasukkan itu cuma 10%. Kalau itu dari penonton viewer dari Amerika, Bro. Oh, Amerika. Kalau Indonesia sama MPWP lokal berarti. Tapi minimal ada MPWP. Kalau MPWP ada cuma 10%. Yeah. Tapi kalau enggak ada berarti ya 30% lumayan. Tapi dia lumayan biasa, ya 2,5-nya. Nah, kok sabar sih, Mas? Beralih gitu nya posisi aku ya. Harga YouTuber lah. Harga YouTuber. Sebenarnya di Sarawak 2,5 itu sering ekstra, itu panjang itu selebari itu kan jadi ekstra itu nanti dipotong hari ini kebal lomar itu. Kita lagi nego, Bro. Mudah-mudahan 2,5 dikasih, Bro. Sama YouTuber, Bro. Ya, dari Sarokan 2,5, Bang. Wow, Bes. Hah? 2,5 lah, harga YouTuber lah. Yang spesialnya. 2,75. Salaman lah 275. Iya. Jadinya kita dapat harga karena kita sama-sama YouTuber juga, Bro. Dapat 275. Ya. Nanti kita lihat cara pasangnya. Mantap. Dibersihin dulu, Bro. Dibersihin dulu. Nanti tepungnya biar keluar. Supaya melukir. Biar nanti nggak bergelembung. Ini kan ini nih kayak gini nih catnya jelek, udah nggak mengkilap. Lagi kan mengkilap. Tadi sudah proses pembersihan dengan menggunakan air anti clean atau memang pakai sapu kalau nggak salah supaya sapu. Oh, pakai sapu jadi bersih supaya kalau permukaan bersih tanpa debu, jadi si hasilnya tidak ada gelembung, Bro. Iya, Pak. Ini nih, kayak gini nih. Nah, sekarang proses penempelan. Bagus. Barusan ini sudah beres. Iya.
kita bersihkan dulu. Ya, ini hasilnya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat. Ini hasilnya. Jadi kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Yang bisa menilai kalian apakah bagus, memuaskan, atau kurang puas. Mantap. Dengan harga dulu bro, harga YouTuber. Ya, Pak. Gimana Pak ini Pak? Oke lah, mudah-mudahan aja ini awet ya. Iya. Masalahnya Jimny dengan sedan lain sih. Oh gitu ya. Iya. Masalahnya begitu. Makanya dikasih safety dulu untuk sementara. Nanti kalau udah kering baru bisa dilepas kembali. Iya. Ini untuk ganjel supaya nggak lari. Nggak lari ya Pak ya. Ngobrol-ngobrol dulu. Alhamdulillah kita sudah selesai ini. Hasilnya tadi sudah lihat dari mulai pekerjaan dan finishing. Kita ngobrol dulu sebentar sama Pak Asep ya? Ya, Asep Darmawan. Oh, ya. Asep Darmawan. Ininya bro, keren bro. Wah, ini mantep nih. Wah, ini kayu bro. Dari kayu. Oke. Wih. Jadi bahasa ini selain biasa stiker dan kaca film, dia juga kreatif di bidang seni, yang termasuk seni. Contohnya ini salah satunya. Ini dia buat kongsis dengan menggunakan kayu bro. Kayu bro. Kayu. Selain menggunakan kayu, dia tinggalkan ada panah. Wih. Diolah. Kemudian diolah juga sering buat. Wah mantap. Berarti imajinasi untuk seninya mantap sekali tuh, apalagi yang menempel stiker pasti lebih efektif lagi karena daya seninya lumayan juga ya kan, hasilnya mantap bro. Mantap. Oke bro, mungkin itu saja ya. Mungkin ya, oke. Oke, nanti kita ketemu lagi dengan video-video yang jelas, pantau terus dong.